Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah koin kuno yang dibuat tahun 1826. Koin ini merupakan salah satu koin terkecil di dunia, dengan ukuran masih lebih besar dari mata kalung. Teman-teman bisa lihat di ujung jari yang lebih besar dari koin ini, teman-teman ya. Dan jika koin ini jatuh, pasti sulit untuk ditemukan kembali. Ini adalah koin kuno yang langka dan mungkin hanya ada satu yang saya temukan, teman-teman. Koin kuno termahal. Dan di atas itu ada sebuah lubang, saya tidak tahu itu lubang fungsinya untuk apa ya teman-teman. Tapi yang pasti pas ditemukan lubang itu memang sudah ada. Sepertinya koin ini bukan dari negara Indonesia, tapi dari luar negeri.